Nasib malang harus dialami pasangan suami istri usai melakukan klik pada tautan asing yang muncul pada aplikasi WhatsApp. Tak berselang lama, uang tabungan sejumlah lebih dari 1 miliar lenyap. Kejadian memilukan itu seketika viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pasangan suami istri itu menangis histeris setelah kehilangan uangnya. Seolah tak terima dan merasa terpukul, keluarga tersebut pun menangis tanpa henti lantaran uang mereka yang lenyap dan hanya tersisa sebanyak 14 juta saja. Dilansir dari akun Instagram @duniapunyacerita mengunggah video yang memperlihatkan sebuah keluarga menangis heboh saat melaporkan kehilangan uang sejumlah 1 miliar 114 juta ke kantor polisi pada Kamis 9 Juni 2022. Kejadian yang terjadi di Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat itu membuat laki-laki tersebut kehilangan uangnya sejak ia menerima pesan di WhatsApp. Menurutnya, pada pesan WhatsApp, ia dikirimi sebuah link. Saat link tersebut diklik, uangnya di dalam ATM perlahan menghilang. Setelah mengklik link tersebut, uangnya mulai terpotong sebesar Rp150.000 setiap bulannya melalui transaksi yang bahkan tak pernah ia lakukan. Atas kejadian tersebut, sejumlah warganet ikut memberikan komentar. Masyarakat turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga tersebut. Bising tu kayak apa bang? Kayak link. Bekon kirim ke awak. Bekon kan awak klik link tu. Bekon masukkan password awak. Password. Sandi awak. Bekon otomatis tu masuk ke apa bang tu? Ke orang tu. Jadi otomatis tahu nyo. Bara sandi awak. Bara piti awak dalam tu tahu nyo. Bekon nyo ubah lipin kan? Dia bisa nyambik, batu nyambik piti tu saudara. Begitu. Apa? Tu link tu apa link jebakan bang? Bekon nyobek atas nama BRI kan? Aku pada tu nak apa dari resmi, apa dari BRI doh. Waktu tu pernah kejadian enggak?